satu saya pernah menanam, saya main kaktus, saya main tanaman juga, saya pernah menanam. Alhamdulillah tanaman saya menghasilkan saya. Yang kedua saya hobi masak, alhamdulillah masakan saya banyak orang yang bilang. Dan juga sekaligus objek wisata terbaru yang dibangun sekitar bulan Desember kemarin. Dan ini masih sangat baru sekali, lokasinya di tengah persawahan. Oke, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Bang Lian. Kali ini kita lagi menuju daerah wisata Sri Bayi di daerah Lingsar. Objek wisata terbaru, tadi kita sudah 4 kali putar-putar namun belum bertemu juga. Dan akhirnya kita bertanya sama salah satu warga dan dia menunjukkan lokasi ini, guys. Kita lihat seperti apa objek wisata yang ada di sini karena ini masih baru. Dan jalannya juga masih baru, guys. Sandongan. Dari jalan raya umum cukup jauh juga ya ke lokasi objek wisata ini. Belok kanan. Oh ini dia nih, belok kanan. Ini dia nih. Oke guys, kita sudah tiba di lokasi objek wisata. Ini objek wisata alang-alang. Ini yang kita cari-cari berminggu-minggu, baru hari ini bertemu, guys. Ini salah satu objek wisata yang ada di Lingsar, Santi Sari Bayi. Dan sekarang saya sudah berada di lokasi Desa Sari Bayi, salah satu tempat wisata terbaru yang ada di daerah Lingsar, Lombok Barat. Saya akan menunjukkan salah satu objek wisata kuliner yang ada di tengah persawahan di Desa Sari Bayi, Lingsar, Lombok Barat. Kita lagi berada di sekitar bulan Desember kemarin, dan ini masih sangat baru sekali, lokasinya di tengah persawahan di Desa Sari Bayi, Lingsar, Lombok Barat. Jadi di belakang saya dengan latar belakang background Gunung Rinjani, dan sore harinya di sini juga sangat menarik. Kita bisa melihat Bali, kita bisa melihat dari sini. Alhamdulillah tanaman saya menghasilkan saya. Yang kedua saya hobi masak, alhamdulillah masakan saya banyak orang yang bilang. Yang ketiga, bersyukurnya saya itu, saya punya tempat itu
tempat pekerjaan yang kerennya itu seperti ini. Coba cari di mana. Udah kerja sesuai hobi. Udah gitu tempat kerjanya kerennya kayak begini.